Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan channel Kenopat. Kesempatan kali ini saya akan membahas ini bahel Suzuki Spin ya guys. Ini spin yang SR yang lama ya guys. Modelnya seperti ini. Ini jangan salah beli ya guys, untuk bahel jok Suzuki Spin original ini guys. Bentuknya seperti ini ya guys. Ini untuk dipasang di sebelah belakang ya guys, untuk jok sebelah belakang. Ini fungsinya untuk tarikan, biar mudah saat menyetandarkan double ya guys. Ini kondisinya utuh guys, ini guys. Ini enggak ada markingnya guys. Ini saya cari-cari kok enggak ketemu ya guys. Ini tapi original copotan ya guys, mungkin ketutup cat ya guys. Ini guys kodenya, ini kondisinya sudah bekas soalnya guys. Dan ini bahannya itu cuman plastik ya guys, bukan aluminium. Ini bahannya cuman plastik bening putih. Ini saya kira tadi itu aluminium, ternyata ini plastik guys. Ini bahannya plastik. Nah ini plastik bening putih guys. Ini guys, ini ya agak berat tapi kokoh ya guys. Ini bahannya kokoh. Ini bahannya kokoh ya guys. Ini original, lumayan utuh. Ini baru saja saya dapat dari kredian guys. Saya beli itu sekitar berapa ya guys, sekitar anu guys, kalau di pasaran itu sekitar 100.000 ada yang jual itu guys. Cuman ini bodinya lecet-lecet, ini cocok untuk bahan restorasi motornya guys. Ini Suzuki Spin, ini kondisinya utuh, masih utuh semua, cuman catnya udah baret-baret guys. Nah ini untuk spin SR, spin biasa itu bisa guys. Mungkin mirip dengan Suzuki Neck ya guys. Kalau yang ini versi hitam, mungkin ada yang silver juga guys. Untuk bahelnya ini bukan aluminium ya guys, sekali lagi ini plastik bening tapi kokoh. Ini bawaan motor spin. Ini bisa dipakai untuk spin yang lama atau yang spin yang baru itu, yang sampai 2012 itu juga bisa guys. Oke, ini cuman sekedar informasi saja guys dari saya untuk siang ini. Semoga bermanfaat ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton, tetap subscribe.